Ya, warga ibu kota, saat ini saya berada di kawasan Kampung Baru, Jakarta Utara, di mana di tempat ini baru saja pada pagi tadi sekitar pukul 10.18 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran hebat dan menghanguskan ratusan rumah warga yang ada di sini. Kita akan lihat informasinya yang berikut ini. Kebakaran kembali melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Baru kawasan Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara. Si jago merah kembali mengamuk, diduga akibat terjadi korsleting listrik, api yang cepat membesar menghanguskan 200 rumah warga. Lokasi permukiman yang berada di pinggir rel kereta api ini menyebabkan arus lalu lintas kereta api terganggu. Api yang semakin membesar membuat saluran kabel listrik aliran kereta api mengalami kerusakan. Tayal, perjalanan kereta komuter lain dari Bandan menuju Jakarta Kota dihentikan untuk sementara. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pademangan, Jakarta Utara, Shirley Pertias, Steven Patinama memberitakan.